ini tadi videonya ya, sampai itu mereka lagi pada berselawat. Ayo kita buka puasa. Ini tuh menu kemarin ya. Ini itu ada kuluben sawi itu, ada ikannya itu 1,5 lagi. Aku habis bikin gorengan tempe itu lenca. Ini sambal supnya. Di sini hujan gede. Dan kita makan. Assalamualaikum teman-teman semuanya. Gimana pada sehat nih dan gimana puasanya? Semoga masih lancar ya. Ayo di sini kita buka. Aku nggak masak, udah aku liatin juga tadi. Aku mau nyicipin tempe gorengnya. Ini aku tadi bikin. Ini aku lagi males masak-masak memasak hari ini. Dan udah aku siapkan ini sambal kacangnya. Seperti ini. Puasanya, buka puasanya sendiri lagi karena suami udah mulai kerja. Dan dia itu buka puasa di tempat kerjanya. Nanti aku liatin videonya ya. Ya sekarang kita cicipin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita langsung makan. Aku ambil nasinya dulu. Masih ngebul. Aku aja gak masak karena suami aku pasti gak makan. Soalnya dia udah bubar katanya makan bersama sama teman-temannya di sana. Ada acara makan-makan. Sekarang kita makan-makan juga. Ada ikan yang bekas. Nah ini tadi videonya ya. Apa itu mereka lagi pada berselawat. Tuh. Berselawat. Tuh dibaginya itu snack-snack kayak gini. Jadi satu orang tuh dapat snack kayak gini. Itu rame banget. Suami kalau lagi makan, aku juga makan di sini, ditemenin kalian. Ayo kita makan. Aku lagi makan. Bismillahirrahmanirrahim. Mantap. Ini hujan. Tuh. Terus azan maghrib pas hujan. Sambalnya aku angetin aja tadi ini. Lencak. Aku ngambil di belakang rumah. Bisa makan bareng sama suami itu hari Minggu aja, cuma tanggal merah seminggu sekali. Wow. Mantap. Favorit sambal. Ini ada.
Kalau lapar itu sama apa aja tuh nikmat. Nanti pas sahur. Ada kerupuk dong. Biar aku nggak terlalu. Ini ketimbangnya belum keambil. Di kulkas tar aja. Terus suamiku udah makan di sana. Enak tempenya. Kan kembungan kemarin itu aku sambal goreng, terus suami aku tuh bikin bakar ikan, jadi dia nggak makan dia pas sahur masih nyisa. Ya udah makan lagi. Udah gede. Anak-anak keluar tempenya. Udah kan? Udah lah keluar itu. Alhamdulillah bialamin, selesai makan, sholat tadi udah, tadi tuh buka paksa minum, undang ke rumah, langsung sholat, sekarang tinggal nyantai mau sambil nunggu suamiku pulang. Oke teman-teman, gitu aja dulu ya video aku kali ini, salam kompak, salam sukses, selalu aku suka kalian semua, jangan lupa like, komen, dan juga di subscribe. Terima kasih buat kalian sudah subscribe channel aku, dan yang belum silakan subscribe, dan jangan lupa nantikan video-video aku berikutnya, yuk bye-bye.